sudah melakukan ayah Sani CS. Cegir! Bambang, Bige ke belakang. Bige! Keras! Angkat Sani Merah. Sani ke belakang. Cebet! Diterima baik. Oke, bermahala. Cegir! Terima baik. Bermahala Sani. Cegir! Cegir! Terima. Iso berbahaya. Cegir! Serahkan bola kepada Sani. Sani, kalau terima baik, Sabu. Balik. Terima baik, Pugi, umpan, Pugi. Masih bisa, ada. Ada Tribo, serangan, Pugi. Barbun, masih bisa. Walus, Pugi, Barbun. Terima baik, Pugi. Masih bisa, Pugi berdaya. Ini himbauan dari panitia kepada para penonton yang membawa KR2 dan KR4 atau kendaraan roda 2 dan roda 4 dimohon ditempatkan di tempat parkir yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih atas perhatian. Silakan Pak Rasman dibacakan itu. Ya, baik jadwalnya yang akan main anak-anak dari BAP Putri Tulek Wakilan. Ya, sana ya, sana. Di urutan pertama nomor 2 Toroyan. Ya, ada sudah. Sudah Sandi yang kali ini nomor 12 rekrut dari Petak Garut hari ini oleh Tulek. Untuk Anda ingin baik dan ada Ujo seperti biasa tadi yang mengobrak abrik tentang lawan dengan nomor punggung yaitu 21 dan ada Lidin Baik nomor punggung 5 sangat luar biasa pemain-pemain rekrutan-rekrutan dari BAP Putri Tunggal Aswan Ariko dan kawan-kawan bos muda dari Wantilan dan seorang Dian kali ini sebagai libero yang sangat tangguh untuk Putri Tunggal Wantilan. Mau main tersep karari apa emangnya? Gak luar ya. Ya, ada waru sama punggung tuh, kita biasa. Yang lain dulu, saya dulu. Nah, gitu. Satulah serangan. Yang ketiga ada Bang Rubatur. Orang yang rantok, si Ais Marobot, Bang. Ada meninggalkan. Mantap. Udah mau bangku, kalau si Bain Amben. Baru hajat, menurut Nabi Harif Amben. Setelah ini, lanjutkan di set pertama. Dan gantian we bolanya ya Osman tadi mau lebih tinggi ya saya akan berkoneksi kasih saya agak saya berkoneksi ya sama saya berlayang mas kapan-kapan ke pemudaran ya siap-siap nanti otak-otak ya Pak Ujang Pak Ujang ada dari barang-barang yang dirangkul ya, saudara-saudara kembali ke arena pertandingan ya, ke lapangan yang suara penentuan tiket Grand Final sebuah di AP Putri Tunggal tahun 2023 ala Ibu SS dari Subang. Sementara kali ini di AP Putri Tunggal lampilan berada di sebelah selatan menggunakan jersey putih kombinasi biru ya, ya datang dari itu saya menggunakan jersey hijau kombinasi hitam sementara akhir baris bersiap dan skor siap 0-0 Kahdi Barba siap bismillahirrahmanirrahim kali ini sudah dilakukan ayah Sani CS Jager Widin Baik 1-0 saudara-saudara penonton sekalian untuk di AP Putri Tunggal. Sabi CS kali ini setor andalan dari BAP Putri Tunggal. Angkat tinggi datangnya bola. Terima baik. 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 Terima baik.
Makassar yang sebalik melebar tadi poin 2-0. Atas 1 CS bersiap-siap ke inning konsentrasi 1 ketika angka tinggi datangnya bola di sana kembali Junior Astro dimintai poin untuk IPS sekarang 1-2. Kita lakukan saudara kali ini kata nomor turun 8 Chris Ibu SS Taut dan sebagainya Terma Libero Sani PS Jage Widin Baik Widin Baik kali ini yang melakukan spike sangat luar biasa kemungkinan anak-anak 2-3-1 Widin Baik atas Solo dan sebagainya terima baik Chris atas bola dihantam saja oleh Lak Rulis dan demikian poin untuk PAP Lampuan tempat satu kedudukan saudara-saudara di game pertama mempertahui semifinal kedua masihkan Widin Baik satu bola atas Lampuan sebrot angkat sudah DJ Serpong masih bisa dari ini angkat Kang Rosin seger sayang sekali bukit tajam tidak lewat sebaik dari Kang Rosin tadi 5-1 sementara masih di AP Putri Tunggal Widin Baik angkat 1-2 Selolong cedek angkat bola Uji Rosin seger tembus kali ini saudara-saudara penonton sekalian mantap dengan demikian angkat bola poin untuk Hibas Esubar 2-5 kedudukan akan melakukan set nomor 4 kali ini angkat 1 dan sudah dilakukan topik saja set angkat 2 Sani Cez namun sayang sekali klik dari nomor 8 dari Putri Tunggal yaitu ada saudara tangan keluar sebatin 3-5 kedudukan masih itu SS angkat lakukan topik sudah terima di Dimbae yang kurang sempurna dari Kang Widin Baik 5 bareng, 5 sama angkat 5 maksud saya masih itu SS kita nantikan, Subang kali ini angkat tinggi dan sayang terlalu menukik dan tidak sampai set dari anak-anak itu Subang 6-4 kedudukan saudara-saudara penonton sekalian BAP Putri Tunggal akan melakukan set konsentrasi atas semuanya ada topik saja terima baik di sana Uge saudara-saudara keras tadi efek-efek dari saudara Kristen 8 poin untuk IPSS 5-6 kedudukan kali ini nomor 5 bersiap-siap ada saudara Babun angkat Babun Fajar Sadi TS Seger masih dapat dikembalikan Kris Uge Solo Seger sayang sekali overbat atau dan efek dari Babun tadi keluar poin untuk BAP Putri Tunggal 7-5 kedudukan kita lakukan angkat BAP tambahan Uge ke belakang Uge keras saudara Kang Rosin tadi satu di posisi 5 sehingga poin untuk IPSS 6-7 kedudukan kembali kali ini Rosin nomor 11 IPSS angkat 1-3 floating set angkat Widin Baik Kang Sadi gerak itu masih dapat dibalikan Uje berbahaya gerak itu masih ada Sadi Wak Rus saudara-saudara penonton sekalian maka dengan demikian kembali poin 7 sama masih IPSS kali ini Rosin IPSS Subang 1-2-3 ya floating set kembali terima Didin Sadi Wak Rus kali ini bekerja sama dengan Hujo tadi berhasil kali ini masukkan poin menjadi 8-7 kita nantikan Wak Rus dari BAP Kota Wangkilan Putra Bungsu Wali Solo Sebron kembali di sana ada Hujo berbahaya 1-2-3 segera yang terjadi ternyata masuk saudara-saudara sebaik dari Chris tadi kita berhasil blok oleh para pemain BAP Tunggal 8 bareng 8 sama nomor 6 kali ini dari IPSS Subang akan melakukan set anak Uso kita lakukan saudara-saudara Uso Uso angkat topping set terima tajar Sani CS maka yang terjadi tidak sampai quick dari Uso tadi baik sementara unggul satu angka IPSS Subang 9-8 masih Uso kali ini
1, 2, 3, angkat tuse, masuk, ada Sadi, jeger, hijau berhasil kali ini. Poin sama kali ini, 9-9. Saudara-saudara penonton sekalian, kita nantikan akan melakukan set dari BAP, Putri Tunggal Lampulan, hijau. 1, 2, 3, konsentrasi, dropping sub saja, terima di belakang Chris, ada Ige, masih bisa, kali ini ada Hidime, apa sayang sekali nomor punggung 4 tadi menyentuh net, dengan demikian poin untuk BAP Putri Tunggal, 10-9. Ya, kali ini masih ujung, kita nantikan saudara-saudara penonton sekalian. BAP Putri Tunggal yang kuat, 1, 2, 3, angkat sub, hanya dropping sub saja, terima di belakang, Ige, beratiku saja, racing saja, saudara Chris dari IPSS Subang kembali poin 10 sama. IPSS Subang kali ini sang setter adalah Puji, angkat Puji, terima di belakang kontrol, luar biasa kontrolnya, serbat dari depan punggung Puji tadi Wak Rus, sehingga poin untuk BAP Puji Tunggal 11-10, Sadi CS kali angkat ke satu ke pingsun, lalu terima di belakang Puji, berbahaya. Terlalu bawah umpan dari Uji tadi sudah sempurna karena pasnya sehingga poin untuk BAP 12-10 unggul dua angka digit pertama ada Sadi. Aduh sayang sekali kali ini error dari Sadi 11-12 kedudukan IPSS Subang kali ini nomor punggung 8 ada Chris bersiap-siap Chris angkat 1-3 cepet masih dikembalikan Pajar Sadi. Nomor punggung 2 tadi saudara-saudara terbang dari belakang dan tidak berpendung oleh Barbin maka teman-teman 13-11 ya baru ini 1-2-3 angkat sudah dilakukan apa di belakang uji di belakang tidak kembali 1 di posisi 6 dalamnya tidak berhasil terkecoh saudara Bajar tadi baru dari waktuan poin 12-13 kedudukan. Ya kita lakukan nomor punggung 4 lakukan saja dropping shot angkat sang libero Sadi ke belakang cebet hutung-hutung dari nomor punggung 2 saudara-saudara pendengar baru sekuat BAP Putri Tunggal yang diangkat saudara Wendy tadi 14-12 angkat bola diterima baik Uje berbahaya seger tembus kali ini ada Darbun. Saudara-saudara penonton sekalian, 13-14, ya nomor punggung IPSS Subang, Barbin, cebet, apa sebisa, Sadi, cebet. Apa yang terjadi kawan kawan rupanya, maka dengan poin untuk IPSS Subang, 14 sama. Sangat tetap perolehan angka duduk pertama, kita saksikan, Mbak. Kali ini Barbun, angkat Barbun, jauh-jauh kali ini, setelah kembali dari Barbun, 15-14 kedudukan, kita nantikan di AP Putri juga, angkat dropping set saja, mulai lagi, masih dapat dikembalikan, berbahaya, dari belakang Osu, maka gue sekali kali ini, untuk Ibu SS juga, 15 sama, saling menyusul kali ini, Kang Rosi, itu SS Subang bersiap Rosin, angkat Rosin sudah dilakukan Kandudin, ada Sadi ke belakang, masih ada Udara, berbahaya back and forth, masih dapat dikembalikan kali ini, saya selalu balas tegang, masih dapat dikembalikan kali ini ada Sadi, selalu berbahaya masih dapat kali ini, masih ada Sadi ada Sadi, ada Sadi, ada Sadi rame ya itu Wakrus, 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 Wakrus luar biasa Wak Rus memang kesempatan poli yang ini sudah memerlukan tenaga kuat 16-15 Wak Rus kembali angka ke sana Uji berbahaya cedur hanya pressing saja dari Chris tadi melakukan poli kembali 16 sama sangat-sangat ketat dan seimbang permainan kedua tim kali ini. Kita nantikan ada Usi, angkat Usi, terima baik, berbahaya Sadi, segera, jebat, luar biasa, penampilan anak-anak Putri Tunggal ini saudara pendengar, inilah nomor punggung 2 yang ada saudara Wendy tadi, ya 17-16, 7, bersiap-siap Usi, angkat, terima, Usi, berbahaya,
luar biasa baik-baik dari Bargun atau terletak ke kelabang jatuh dari Ibu SS ada Ibu nomor punggung 12 17 sama kali ini ada Sadi waktu luar biasa saudara-saudara penonton sekalian. Penampilan kedua tim ini 18-17 Kang Sadi CS kali ini angkat, gak dropping set saja. Terima berbahaya, ada Uzi. Sadi ada di sana. Oh, dingin baik, masih dikembalikan. Sudah berbahaya, masih bisa. Sudah, maka dengan kemudian kembali poin menjadi sama 18-18 sangat luar biasa. Memang kali ini ada Chris dari Ibu SS angkat tinggi bola datangnya terima kali bola Sadi masih bisa ada Warif cegur keluar saudara-saudara lepas kali ini poin untuk satu atau tunggu tunggal rampulan 19-18 kita lakukan kali ini penembak sudut final untuk final angkat bola sudah baik di belakang namun apa ada ujian mengejar ada di sana Rosim serahkan bola kepada Sadi selanjutnya nomor punggung 8 sang kuter final kali ini sangat luar biasa saudara-saudara sekalian ada saudara Arsul tadi poin menjadi 20-18 putih tidak angkat terima balik ke belakang ujian saudara kandang segera yang dapat kali ini sebaik dari Rosim sudah ditunggu oleh para menara dari apa putih tua lampiran 21-18 ujian pertama kali ini berdarbel semifinal kedua untuk rebutan ke partai puncak karena sudah ditunggu oleh tim besar kebanggaan tetap syarat sah yaitu Rugal Jaya. Saudara-saudara siapa saja yang menang maka dia akan berhadapan dengan sebuah Rugal Jaya. Kita nantikan hari ini 21-18 persiapan kurikuler di apa angka satu ini sudah dilakukan. Apa yang terjadi kali ini keluar tadi sub dari anak-anak putri tunggal sehingga poin untuk IPSS sudah 19-21 ya. Nomor 4 ada di sana usul ada kami belakang Rang Sadi tumpang cegur tidak akhirat baru ini sebaik dari nomor 29 tadi baik menjadi 20-21 nomor 4 saudara-saudara kita nantikan masih ada Teddy di IPSS sudah ada tadi sudah Sadi harus Kalem. Siap. Terima kasih Pak Polasim. Aman. Terima kasih. Masih 22-20 ya. Masih Kang Arsul dari ini di atas putri-putri. Iya. Harus berhati-hati. Sudah lakukan. Kali ini kami dulu. Ada Ibu. Tek-tek. Masih bisa. Sadi. Larut. Ada. Siap ke dalam. Berjap. Kali ini ada Larut. Ada Sadi. Soloyong. Kali ini nomor punggung 2 sudah ditunggu yaitu saudara Wendy dan time out saudara pendengar ya berapa silakan kepada para pemain ya sambungan dari Kwasit atau Hakim Darus terima kasih sementara 21-22 kali ini bola untuk IPSS ada Barbun kali ini Barbun akan melakukan set konsentrasi IPSS 1-3 Barbun cepet lima balik Sadi Warus
Iya, kita lakukan masih di atas publik tunggal. Konsepasi angkat provinsi. Terima baik. 7-4 Prasin. Masih bisa. Ada. Ada kribo. Serangan. 7. Barbun. Masih bisa. Harus. 7. Barbun. 22-23 semakin sengit kali ini perolehan angka. Wah, semakin ketat. Tua Rosin kali ini Rosin angkat. Terima baik. Masih bisa. Tiga berdaya. Barbun. 23 sama, saudara-saudara. Masih Kang Rosin, bekal semua kali ini angkat Rosin. Terima ujung, warung masih bisa ujung kali ini. Ada berbahaya. Masih bisa. Kesalahan. Kita bagi cuci warna kemarasin. Gentar. Waduh, pakai cerakian. Dua puluh empat gentar. Waris. Waris putih tunggal. Waris angkat ke pinset. Terbaik. 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 Terba